lagi menangis. Itu dia kalau kita lihat wajah kemenangan juara AJL edisi ke-37 bersama dengan Aina Abdul. Juara AJL 37 guys. Tahniah Aina Abdul. Bukan sekadar juara, vokal terbaik AJL 37 juga. Semua ini milik Aina. Malam Aina lah orang ya. Kan? Alhamdulillah. Malam Aina. AJL, Aina juara lagu. Wow. Start next year kita tukar. Okey, ni wajah belum tidur lagi katanya. Ya. Masih lagi bersemangat kan? Masih lagi. Okey, Aina. Untuk hari ini. Terima kasih. Yes. Kita nak tahu juga ramai-ramai yang suruh tanya. Adakah Aina sebenarnya menyangkakan bahawa Aina bakal bergelar juara pada tahun ini? Okey, assalamualaikum semua. Assalamualaikum. Sebenarnya saya memang ada sentiasa ada high expectation untuk diri saya. Tapi saya pun dah 4 kali masuk kan, kali percubaan keempat ni barulah dapat peluang ini, dapat rezeki juara lagu. Jadi saya tak kata yang saya dah mengagak kemenangan itu, cuma saya sentiasa ada high hope for myself. Kerana saya menulis lagu, kadang-kadang we write song to tell stories, tapi at the same time kita juga manusia biasa, we need a song that will be recognized daripada juri-juri yang saya hormati. Lapan juri itu. So to be given this award means motivasi untuk anak seni seperti saya untuk keep writing. Saya pasti ramai semua nak borak dengan Aina. Kan? Nak cakap dengan Aina, nak wish Aina congrats kan. Boleh call 0377261603. Tapi nak cerita pasal persembahan semalam ni. Kita tengok masa mula-mula kan. Aziz ada kat situ tau. Aziz kat depan tu. So Aziz nampak apa benda ni, awan ke pegunungan Switzerland. Mungkin Aina boleh cerita sikitlah sebenarnya apa konsep penceritaan. Adakah awan? Sebenarnya memang awan dan Aina adalah macam kumpulan awan yang macam ada awan yang tenang, awan bergelora. Jadi kalau tengok design dia sebenarnya dekat belakang dress saya penuh dengan bentuk-bentuk awan lah. Dan set tu pun awan. Inspirasinya dapat daripada saya menjadikan figura arwah ayah saya sebagai awan. Jadi kerana dia dah meninggal dunia, jadi saya letakkan arwah abah itu sebagai awan dan saya menyanyi sebagai satu anak yang nak menceritakan kisah yang saya rasa dulu. Tapi saya semalam saya tak menangis sangat sebenarnya. Aina tahu tak, Aina cakap pasal tenang. Kami yang tengok dekat bawah tu. Terus terang saya kata kan, kita tenang. Oh, alhamdulillah. Kita tengok persembahan tu. Semua masa rasa macam, terbuai. Kita ikut Aina punya melodi, Aina punya suara. So apa yang Aina nak sampaikan tu? Tenang. Dapat dirasai. Sampai kat kami. Sampai kat kita. Saya memang fight beberapa bulan saya fight myself untuk mencari ketenangan yang saya nak cuba. Sebab walaupun saya menulis lagu ini, saya tak, I don't fully understand apa yang saya nak cuba sampaikan. Tapi saya tahu apa yang saya nak cuba sampaikan itu saya rindu. Tapi dalam rindu tu saya tak boleh nak cakap saya rindu saja. Jadi ultimately saya nak mencari inner peace for myself. Okay. Jadi macam-macam benda yang saya buatlah untuk cari ketenangan tu. Dan thank you for feeling it. Alhamdulillah. Wow, makna dia sangat besar. Lagu Betul. Terus Hidup ni dan persembahan semalam pun memberi satu makna yang besar kepada pemanggil kita sekarang ni. Rokia. Rokia. Assalamualaikum. Ada pemanggil? Ada pemanggil. Oh, okay. Puan Rokia, assalamualaikum. Hello. Assalamualaikum. Selamat pagi. Selamat pagi. Malaysia hari ini. Apa yang Puan Rokia nak sampaikan kepada Aina? Apa khabar Aina? Kawan baik, Rukia. Tahniah ya, menang semalam tu. Seronoknya. Terima kasih. Puan Rukia, mungkin boleh slowkan TV sikit atau tutup TV set? Ya, tak dengar. TV tu. TV tu dia punya bunyi itu. Masuk kat sini sekali. Suara Puan Rukia ada dua kali. No, Rukia. Ya, semalam tu. Malam tadi tu kan? Ya. Juara lagu tu. Ya. Sampainya saya ni terlena jaga balik sampai dia terlalu panjang sangat tau. Ni nak komen panjang sangat. Saya tunggu sampai habis pukul 1, lepas tu mata dah tak boleh tidur. Sebab nak tunggu Aina menang ke? Nak tunggu
menang ni. Puas hati tak? Puas hati tak Puan Rokia? Ya, puas hatilah. Kalau juga saya nak pergi jumpa Ena lah. Kok-kok dia mau belanja. Apa? Apa dia cakap? Abang tak dengar Puan Rokia ulang. Abang pun terima kasih Puan Rokia sebab sudi telefon kami walaupun kami tak apa dengar ayat last tu apa. Bukan. Oh, alamak. Dah terpotong. Terpotong dah. Okay. Mungkin dia nak ajak Aina pergi makan. Go. Oh, boleh je. Aina je. Okay. Okay, tapi Aina, orang semua tunggu persembahan Aina semalam sebab Aina punya persembahan ke-11. Kan? Agak-agak lamalah menunggu. Lama. Jadi bila Aina, kita yang menunggu lama ni pun rasa macam mana Aina ni, mana Aina ni. Tapi bila Aina sendiri yang nak tunggu persembahan ke-11 tu hampir 3 jam Aina. Saya selalunya saya kalau bersiap untuk pertandingan ataupun event, saya selalu akan make up awal tau, pukul 6 tu baik maksimum lah. Tapi semalam saya make up pukul 8. Saya lambat, memang lambat? Memang make up lambat. Saya duduk, saya punya setup makeup saya get ready with me tu dalam toilet. Dalam toilet, dalam bilik backstage tu ada bilik, ada locker, tapi di dalam locker tu ada toilet. Saya pilih untuk berada di toilet yang sebelah. Dalam bilik, bilik di dalam bilik. Ya, saya pilih untuk berada dalam toilet untuk saya block semua sound. Okay. Maknanya yang kita jerit tu Aina dengar tak? Tak. Tapi bila saya keluar, itu yang saya mula-mula rasa gugup. Sebab saya macam, apa yang saya dengar dalam telinga saya? Saya ingat gangguan signal. Rupanya itu adalah screaming from the fans. Cerita peminat-peminat. Tanpa henti. Saya terkejut. Tengok balik eh. Aina dah tengok balik belum? Belum. Aina cuba tengok balik. Ni baru tengok ni sikit. Masa Aina tengah set up atas stage tu, orang dah tak boleh dah. Kita tak dengar apa dah. Menjerit. Orang kata tenggelam dalam jeritan peminat-peminat Aina. Satu lagi perkara yang menjadi fokus pada malam tersebut, saya percaya ramai yang nak tengok busana Aina. Sesuatu yang berlainan dengan konsep yang dibawakan itu. Bagaimana Aina sendiri boleh menterjemahkan dari segi kepuasan Aina bila dapat menyarungkan busana dan menyampaikan dalam lagu tersebut? Sebenarnya busana ini desainernya adalah Melinda Lui yang bekerja dengan saya untuk AJL tahun lepas melalui baju bunga itu. Dan sewaktu di konsert saya baju rambut. Jadi beliau ni memang designer yang gila-gila lah. Dia boleh layan lah kegilaan saya ni. Jadi inspirasi ataupun nak menyiapkan baju ini sama ada saya puas ke tidak, it's beyond kepuasan. Saya waktu terai baju ni di rumah Melinda Lui, saya menangis kerana I feel like I'm getting married. But to myself. But to myself, saya rasa sedih sebab somebody sangat faham dengan apa yang saya nak. Saya memang nak ada unsur-unsur awan dan juga tornado, segala macam yang bencana kan. Jadi beliau interpretkan dia, tapi make it still suci, pure, tak nak dia nampak garam. Cuba tengok tu. Aina tak nampak dah jadi awan dekat situ. Memang perfect, memang cantik dekat situ. Jadi ramai yang teruja, excited dengan kemenangan Aina dan tengok persembahan Aina semalam. Jadi ada seorang lagi memanggil, ramai telefon daripada Kelantan kan. Assalamualaikum. Hello. Siapa tu? Hello, ni Puan Amalia nak cakap dengan Aina Abdul. Boleh. Terus bercakap dengan Aina. Dah tak nak cakap dengan kita dah. Hello, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ni, makcik Amalia dah ni. Peminat sangat Aina Abdul. Walaupun makcik ni pernah penyakit kanser, makcik tunggu sampai nak tahu juara semalam. Tahniah banyak-banyak. Seronok sangat tu. Makcik dah satu kali dah dapat sangat lalu lah. Makcik macam makcik juara. Dengan Aina dalam karya seni, makcik doakan semoga terus berjaya di masa akan datang. Thank you, makcik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Thank you, Aina. Kita sukakan semangat makcik ni. Kita dah pergi Kelantan ni, pergi Sabah pula. Kita pergi Sabah. Assalamualaikum. Apa khabar orang Sabah, Ba? Kabar baik. Boleh saya bercakap dengan Aina Abdul? Silakan. Boleh, Arali. Aina ada di sini ni. Ya. Hai, Aina Abdul. Apa khabar? Kabar baik. Wah, saya tidak pernah sangka kau akan menang semalam sebab saya tengok you punya performance. So, saya harap lepas ini you akan jadi penyanyi yang lebih berjaya. InsyaAllah.
Terima kasih Arali doa tu. Amin. Terima kasih Arali. Terima kasih. Specialist sebenarnya, specialist. Sedap nama dia Arali. Arali. Eh, ha. Macam nama penyanyi dah. Macam nama Arali. Sudah kau juara Arali. Okey, so Aina. Ya. Yeah. Apa lagi Aina? Kita tahu Aina telah pun mencuba 4 tahun berturut-turut dengan pelbagai genre. Kan? Pelbagai cerita yang kita tengok. Kita lagi dahagakan cerita-cerita Aina. Lepas ni kita nak tahu apa lagi cerita Aina yang Aina akan kongsikan dengan semua pendengar, semua yang menunggu. Apa step Aina seterusnya? Step. Kalau dari segi lagu, saya adalah banyak menulis jugalah lagu-lagu ballad yang saya ada siapkan. Tapi tak tahulah ke mana arah untuk saya pergi. Tapi definitely banyak benda yang saya plan selepas ini. Saya ada album saya, saya ada konsert saya. So kalau nak cerita AJL ataupun music-music, saya tak ada lagi plan yang macam lagu mana yang saya nak ketengahkan. Tapi usaha tu tak akan berhenti di sinilah. Banyak lagi yang saya nak ceburi, banyak lagi story-story yang saya nak ketengahkan. Kadang tak semestinya kisah saya. Macam lagu-lagu saya yang lain, semua banyak mengenai social issue, mental health. Jadi saya nak tengoklah ke mana inspirasi saya selepas ini. Undi Allah yang akan boleh pandu saya lah ke mana saya nak. InsyaAllah Aina, semua doakan Aina. Tapi kalau... Silakan. Apa kalau? Kalau ada ucapan khas untuk peminat kan yang banyak menyokong Aina selama ini, tak pernah langsung orang kata walaupun sesaat itu melupakan untuk memberi semangat kepada Aina. Yeah. Apa kata-kata penting untuk mereka? I think semalam saya tadilah few hours ago saya berjumpa dengan mereka, sebahagian daripada mereka. Ada yang datang daripada Singapura, daripada Sarawak, daripada Sabah. Catch their flight pukul 6 pagi tadi sebab nak balik untuk kerja. Hebat. Saya cakap dengan diorang, tahun ini saya tak tahu kenapa. I don't know what I did to deserve you guys. Tapi korang punya semangat tahun ini sangat berbeza. And sebelum ni pun ada semangat yang sama. Cuma kali ini, hari-hari saya dapat DM daripada anda semua yang mendoakan saya. Yeah. Diorang nak saya juara. Jadi... I told them yesterday, we did it, you know. And mereka pun menunggu selama 4 tahun bersama dengan saya. And Alhamdulillah. So, Aina Shins, thank you so much for all the hard work. Saya tak tahu macam mana saya nak balas, but to give you the best song, lagu-lagu yang anda boleh, you know, buat tidur malam, boleh buat sambil drive, you know. Lagu yang memberi semangat untuk kita semua. Ya. Especially now, masa-masa yang sangat susah. Ya, yeah. 4 tahun percubaan, 4 trofi depan mata kita. Terus. Kami doakan yang baik-baik sahaja untuk perjalanan karya seni Aina. Mudah-mudahan AJL ke-38 bakal kita lihat lagi Aina di pentas AJL. Dengan juaranya, lagu Terus Hidup ni adalah petanda yang karya Aina akan terus hidup. Okey, Aina Abdul, terima kasih. Tahniah sekali lagi. Terima kasih kepada Aina Abdul. Kita nak berehat seketika.